Halo semuanya, selamat datang kembali sama gue Arif Dokani. Gue main game Grisis lagi coy, di naik ke-4 hingga ke-6. Bukan naik ke-6 coy, naik ke-5. Sorry salah, gue lupa, gue kira ada naik ke-6 nya. Ya, di sini kayaknya gue bakalan susah. Cuman tenang aja, gue udah tahu cara mainnya gimana karena gue nonton YouTube. Dan sepertinya gak susah banget sih, karena ada sound cue nya Jadi gue tahu kalau si Endo bakalan nyerang tuh kayak gimana. Dan Endo tuh pasti nyerangnya lewat pintu kanan, gak mungkin lewat tengah. Ya, peraturannya emang begitu, gak mungkin dong tertulis di bakal nyerang lewat kanan, taunya dia nyerang lewat depan, kan fake banget, gak logis. Guys lah, gue bakal cincong, jadi daripada banyak bahas lagi, mari kita mulai permainnya. Night 4, begin. Di sini gue rekam jam 9.15 pagi, ya gue pengen jalan abis ini. Biasalah abis lebaran, jadi banyakan jalan-jalan. Ke rumah saudara, tapi gak dapat THR, sayang banget doi. Kamu udah gede, jadi nggak perlu THR ya. No, padahal yang gede tuh butuh THR. System loading. Biar apa? Biar gue nggak buat ngeprint atau buat apa ada duitnya. Nasib padahal. Di sini nih, yang gue baca nih ya, kayak developernya tuh mabok cuy. Karena apa? Ya, yang ngokok-ngokoknya itu nggak masuk ke gamenya. Jadi tuh apa aja itu dimasukin, politik lah, agama lah, terus pedofil lah dimasukin ke gamenya cuy. Yang di kokonya ini kata gue, ini developer mabuk apaan kalau begini? Ada aja cocok. Nice. Jadi di sini juga karakter utama kita nih yang kita pakai nih ya, itu toxic juga ke orang tuanya cuy. Masa orang tuanya dibilang apa? Dibilang shit, dibilang stupid atau apalah itulah. Pokoknya yang kalau di Indo mah udah tampol-tampol itu mulut. Bayangin aja co, lu orang tua lu ngomong begitu tampol-tampol yang ada. Sunda, langsung dikeluarin dari kakak. Jam berapa sih sekarang? Oh jam 2, setengah 2, nice lah. Cepet juga ya game ya. Nice up. Pas banget cuy. Bahkan ada suara tung 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 tung. Itu Endo, itu si Endo lagi nyerang tuh. Nah kalian harus tutup pintu kanan sampai ada suara tung. Karena kalau kalian tutup pintu kanan ya kalian jump scare sama Endo. Oke. Nice. Nih karena lagi nampak bapaknya nih. Gue gak tau tuh guts tuh apa ya. Jadi ya maaf aja bahasa Inggris gue nggak terlalu bagus cuy. Jadi gue nggak tahu tuh guts tuh apa artinya. Bukan gut ya tapi goods tulisannya tuh. But live my life. Dia tuh kayak pengen hidup sendiri. Dead. Apa nggak jelas lah dead everyone. Tidak dapat dipahami boy. Nice. Di sini mekaniknya nggak perlu ngecek kamera ya kan apa? Ya buat apa ngecek kamera, kita udah tahu kok mereka wujudnya gimana, ada sound cue-nya juga, nggak penting banget ngecek kamera. Yang ada makan-makan baterai, boros-boros tuh baterai yang ada. Asuh udah teng 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 teng. GG Gaming. Apa kontrol yang enak banget coy, goyang-goyang nggak jelas bikin pusing pala gue. Waduh coy, rasanya tadi gue cuma dikeroyok 2 animatronik doang deh. Kenapa sekarang jadi ada 3 animatronik yang nyerang gue? Jam 2 nih, jam 2, belum jam 2, udah rame banget yang main. Ini sini sih gue, aduh mau baca chatnya aja, gue gak bisa baca ini. Mana kontrol yang enak banget, licin parah coy. Goyang-goyang gue main tadi. Goyang cepet salah, goyang pelan juga salah. Belum si Endo-nya nggak jelas, tau-tau nyerang gua. Aduh, FPS gua ngedrop lagi sekarang ke-20. GG Gaming. Oke, si Endo belum nyerang ya. Gua tuh fokus ke Endo-nya karena apa? Dia tuh nyerangnya cepet banget cuy. Dia tuh sound cue-nya tuh tau-tau jump scare. Aduh, males banget. Ada. Oke, nice ya, si ini udah nyerang gua.
Nice. Oke, untuk saat ini aman, terkontrol cuy. Karena apa? Si Endo belum nyerang. Gua tuh permasalahan sama Endo doang. Endo cepet banget nyerangnya dia. Kalau udah ada suara tung 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 tung, terus gua gak sempet pintu. Nah, gitu tuh. Langsung diserang gua yang ada. Epis gua ngedrop cok, masalahnya cok. Dusanya. Ini kan gue harus jaga kanan sama tengah nih. Kalau nggak dijaga, di jump scare gue ntar yang ada. Clown tengah, kanan si badak, si epic, si end belum yang lari si endo aja. Capek. Kalau ngecek pintu kanan tuh gue kalau ada suara tuk 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 tuk. Kalau nggak ada yang ngapain gue cek. Biasan banget cuy. Pencet. Nice. Tombolnya tuh ya, tombol kecil banget. Kalau mencet di sini enggak bisa. Enggak bisa nutup. Kalau tombol gede. Ini tombol kecil banget, susah. Nyepam gitu, Mang. Orang gila. Ramai banget. Nice, 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 nice. Aman, aman, aman. Jam berapa sekarang? Jam 4 lewat, setengah 5 lah, setengah 5. Jam setengah 5 nih. Bisa lah yo naik 4, masa gue mati lagi sih? Aduh, konyol banget. Si badak nge-spam ya. Si badak nge-spam cuy. Ih, dari tengah loh. Duh, nice. Oke, aman, tengah aman. Ih, sumpah, gak enak banget cok, licin banget gue mainnya cuy. Tidak menyenangkan sih ini. Si badak aman, badak belum gerak, jadi gue harus cuma ngecek tengah doang. Nah. Aman kan? Oke, nice, aman. Kalau si badak gak gerak, gue gak ngecek kanan. Kalau badak gerak, baru gue ngecek kanan. Gini aja mainnya nih. Sok, clown bahaya. Clown gak ada sound cue masalahnya. Tahu-tahu depan aja dia, si clown. Yuk, dikit lagi yuk. Ah, sumpah gak enak banget, cok. Tombol kecil banget dia. Harus di sini. Kecil banget tombolnya, sumpah. Tuh. Nice. Oke, okay. Menang. Anjay, tanpa ngecek kamera. Tek, tek, tek. Teng, teng, teng. Teng, teng, teng. Kok nggak ada Y-nya, Bang? Aduh, game fake nih. Nggak ada Y-nya, minimal Y lah. Yeay. Nggak ada ya, ya. Aduh, game fake. Ini apa kacin horor lagi? Gue masih pasti kacin, serem banget sih. Jangan beritahu aku kalau ini adalah akhirannya. Oh, bukan ini. Kalau ini telah berakhir. Aku nggak bisa melakukan ini. Ini ngapain cuy? Apakah jangan-jangan cewek-cewek pengen dibunuh lagi? Oke, okay, kita bisa bekerja. Di luar kah? Kita bisa bekerja di luar kah? Kita bisa bekerja di luar. Aku keluar. Kamu terlalu banyak membuang waktu. On the beer of your. Maksudnya gimana? Beruang di masa depan kita. Kita akan membuka tempat ini. Selamat tinggal. Gue gak terlalu paham sih alur cerita gimana, karena kebanyakan diserbingnya nih game dibandingkan cutscene-cutscene yang jelas. Tahu-tahu mata nongol lah, mata melek lah, suara disturbing lah, ya pokoknya gitu-gitulah, bikin kagak nyaman kalau dilihat. Dalam sendiri tuh apa coba di level yang persakit jiwa cok. Nangis dia ceritanya, nangis.
developer sakit jiwa nih bu yang bikin sumpah dah. Serem banget. Kayak ini guys, game Sonic X, sumpah. Tapi kalau untuk musik di menu utama enak. Kayak santai gitu lagunya. Deng 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 deng. Tapi kalau pas di cutscene orang gila. Bikin takut aja cuy. 4 5 custom naik. Kok kalau mundur naik 5 ngilang ya? Ngebug kah? Langsung bikin aja lah naik 5 ya. Yuk, atau like lagi yuk. Di sini kita kelar nih. Ceritanya enggak dapat gue pahamin, tahu-tahu apa mata melek bikin serem doang. Padeng. Ini FPS gue enggak rendah ya. Ini pasti bakal licin banget mainnya. Ini game enggak nyaman. Ngomong apa sih lu, gue enggak paham. Kasih suka lu deh. Hello. Who is this? Nice. Hello, Mr. President. What are you doing calling me? Why do you call me? Kok ada presiden nelpon? Why do you want to take my stuff? I've done nothing wrong. Dan jangan nih bahas politik lagi. Please leave me alone. I'm just trying to survive. Jangan nih bahas politik lagi nih kalau bawa presiden. Bahkan gue segitu ya. Sir, I haven't said any of that. It takes guts to do what you did. Guts tuh apa sih? Dia ngomong guts mulu citra itu, cuy. Gua tuh enggak ngerti guts tuh apaan. Jadi jangan tidak dia ngomong guts, guts. You took my rights away. Oh, kan bahas politik kan? Society, new order. Gak logis cuy, gak masuk ke gamenya. Gamenya aja kita lagi bertahan sama 3 animatronik, 4 animatronik. Ini sih nih malah bahas politik. Suka-suka developer. Communist bullshit landscape. Mana teksnya telat lagi? Yes, I do. Orang dulu ngomong di mana teksnya? Di mana? Open way. Mr. President. I'll see you later. Mr. President, I see you later. Presiden, kenapa kamu harus teman presiden? Jangan kamu lagi bilang tiga animatronik. Ada-ada saja. Dia perlu sakit jiwa. Mana nih? Tadi kayaknya intens banget nyerangnya, sekarang nyantai gini mereka. Tidak logis. Dikit lagi jam 3 loh. Dikit lagi menang nih. Ih, rajin banget loh si clown. Ayo jam 3 yuk. Ini dikit lagi jam 3.55. Karena apa? Karena gue bisa baca jam analog. Gue heran ya, kenapa ada orang gak bisa baca jam analog. Aduh. Padahal kita perasaan dulu di SD SMP tuh belajar jam analog loh. Jam ini jam berapa, ini berapa. Kok sekarang malah pada apa ya, anak-anak kecil gitu nggak bisa baca jam analog. Mengherankan cuy, padahal simple. Misalkan jalur panjang ke 1 itu berarti menit 5. Jam panjang ke 3 menit 15. Ya kali 5 aja. Cuman ya gak tau lah, gak ngerti gue cuy. Karena yang lagi ngetrend baru tuh kripto. Ya gue gak salah sama kriptonya sih. Cuma masalahnya di bocil FOMO doang. Gimana ya? Gue tuh yang lagi kuliah tuh ya, kadang kesel aja gitu bacanya. Tidak apa, kuliah tuh nggak penting, penganggur 4 tahun, mending kripto. Padahal kalau nggak tahu cara
main kripto rugi-rugi juga. Mana mungkin lu punya uang lu 100.000 bisa beli mobil berapa M gitu. Mimpi apaan? Lalu kalau nggak ada imunnya, nggak belajar, ayah ada gila men. Tau lah, ada-ada aja lah Indonesia ini. Gak ketawa-tawa aja baca berita gituan, walaupun kesel sih sebenarnya. Nice. Jam berapa nih? Jam, oh dikit lagi jam 5, masih lama banget dong. Padahal kalau dikit lagi jam 6, gue seneng banget. Gue bakal tutup semua pintu dan tinggal nunggu menang. Suara dekat banget coy. Suara dekat banget sumpah. Suara si badak dekat banget. Tengah dia noh. Di depan. Okay, nice. Aduh, kontrolnya enak banget sumpah, licin banget coy. Meresahkan. Nice. Lagi jam 6 yuk, bisa yuk. Mana tuh orang? Suara deket banget. Satu step lagi dia maju nih. Satu step lagi dia maju nih. Oke, dikit lagi jam 6. Sekarang jam 6. Jam 6.40. Oh, kok mati lampu sih? Menang gak ya? Harusnya menang sih ya, karena dia bakalan ngeluarin dim song gitu. Serem banget cowok animatronik anjing ini. Gue herannya nih ya, kenapa ada animatronik anjing sedangkan kayak ini. Nice, jam 6. Kau bilang apa jam 6 kan. Tek tek teng 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 teng. Rasanya kita tuh ya kagak ngelawan animatronik anjing, sedangkan apa ada animatronik anjing pas apa mati lampunya. Enggak logis banget kata gue. Coba kalau animatronik ada 5 mungkin aja. Ini cuma 4 doang padahal rabbit, clown, badak sama endo. Berbadan anjing. Mengherankan. Siapa lagi nih? Serem banget mukanya. Developer seperti ini anjir. You can never do anything. Ngomong apa sih lo? Nah kedengeran, ngomong kecil banget. Nggak ngerti gue. Kalau gue liat nih ya, muka itu kayak apa? Kayak virus corona cuy. Lihat tuh, melingkar gini, terus sampingnya ada bintik-bintik merah kayak virus COVID. Kepalanya. Wih, udah kaget gue. Gak jelas cok. Andy the apple pie tapi versi FNAF. Gue udah rekam sebanyak 20 menit lebih. Mantep banget gak sih? Capek dah tuh 20 menit lebih cok. Ranger berapa jam itu yang ada. Ini kapan dah cutscene-nya selesai? Ngomong mulu, gue ngantuk, kayak diceramahin. Ngantuk banget gue asli. Tidur deh gue lama-lama. Buset, kebakaran aja. Menyala bangku. Gila coy, menyala. Kebakaran gitu aja. Oke, nice, gamenya udah kelar coy. Grizzlies. Grizzly-nya itu siapa dah? Grizzly itu animatronik yang mana Grizzly? Direktornya Lester. Tapi bisa di skip gak sih? Gue males banget liatnya. Nih ngantuk nih biasanya gue nih. Apa nontonin apa sih namanya, gue lupa ini. Post credit scene. 1 jam kemudian. Akhirnya the end. Lama banget. Sumpah, apa cutscene-nya sampe ngantuk gua nontonnya cuy. Cutscene-nya, post credit scene-nya ngantuk gua cuy. Pada gitu suaranya tet tet net. Aduh. Yuk kita cek ekstra yuk.
Gue penasaran bentuk animatronik kayak gimana aja. Oh ini Grizzly tuh yang si badaknya. Kenapa kayaknya begini dah? Kayak presiden cuy. Pakai jas, pakai apa? Kayak orang-orang penting aja gitu. Pakai jas, pakai dasi, meja putih. Ya, tau lah ngerti gue. Terus ini si Roger Rabbit. Ini Rabbit ini nih ya yang kerjanya suka matiin kamera. Kalau oh ya, gue bakal bahas aspek mekanik. Grizzly ini mekaniknya dia bakalan nyerang pintu kanan atau pintu tengah. Nah, kalau dia apa setiap kali dia bergerak, dia bakalan ngeluarin suara kaki cuy. Duk 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 duk. Nah, setiap kali ada suara kaki tuh kalian cek pintu. Karena apa? Kalau kalian enggak cek pintu ya kalian jump scare yang ada. Kalau misalkan dia udah di pintu, kan kita enggak tahu dia di pintu apa belum. Sedangkan pintunya juga gelap banget ruangannya enggak kelihatan. Nah, kalau misalkan dia udah muncul di pintu itu, kalian tutup aja pakai pintu yang pakai tombol yang tuas itu tuh, kalian tutup pintunya. Misalnya di pintu kanan, kalian tutup pintu kanan. Pintu kanan. Kalau misalnya di lorong kanan, kalian tutup pintu kanan. Misalnya di lorong tengah, kalian pintu tutup tengah, gitu tuh aja mainnya. Udah Roger Rabbit juga easy peasy, kalian nggak perlu ngecek kamera. Karena nggak penting juga. Nah, Roger Rabbit ini mekaniknya adalah kalau misalnya kita lagi lihat kamera, terus muncul dia bakalan ngancurin kamera. Kalau misalnya kita kelamaan ngeliatin dia. Cara ngatasinnya kalian harus tutup kameranya atau pindah kamera. Tapi baik jangan buka kamera sama sekali. Gak penting cuy, kamera di game ini. Buat apa? Kemudian Silly Willy. Kayaknya kayaknya si clownnya dia. Dia suka nyerang lewat tengah cuy. Jadi kalau misalkan dia ini gak ada stepnya, tahu-tahu muncul aja. Jadi kalau di naik-naik tinggi, terutama naik 3 ton naik 3, naik 4 dan naik 5 itu kalian lebih sering cek tengah. Biar buat ngecek dia, karena kalau nggak sering cek tengah kalian jump scare sama dia yang ada. Kemudian ada prototype. Oh iya, prototype. Prototype ini yang bakalan nyerang lewat pintu kanan dan tadi bakal nyerang itu ada suara kayak semacam animatronik lari lah. Pada suara motor lari, kalian langsung tutup pintu kanan cuy. Kalau nggak tutup pintu kanan, kalian jump scare yang ada sama dia. Masalahnya ya, paling di game ini tuh tuasnya yang pintu kanan tuh kecil banget. Jadi ya, gue kena jump scare waktu itu gara-gara pencet tuasnya tuh ngasin cuy. Asli, mager gue gini. Jump scare. Ini mukanya si Grizzly ya. Tunggu. Ini muka siapa dah? Tadi yang versi mati lampu. Oh ini mukanya si Grizzly cuy. Gue gak tahu kalau ini muka Grizzly. Gue keren pakai anjing. Si Billy, ini prototype. Ya itu doang sih. Yang ada di sini mah gak ada lain lagi yang spesial apa gitu. BTS behind the scene atau apa nggak ada. Ya itulah game Grizzly cuy, game simple. Ya itulah game Grizzly cuy, game simple yang menurut gue sederhana sekali. Cuma ketabahan cutscene yang nggak jelas aja, disturbing gaje itu. Ah, tau lah developer lah, suka developer aneh aja loh. Ya setelah jadi sampai sini video gue, sampai jumpa lagi video-nya, selamat goodbye. Dadah.